Nah, ini. Geng, hati neng di toh. Kalau kesempatan, jangan cah nom yang ini kesempatan. Arti dia apa besok? Nah terus anak bujurnar dipakani apa? Paling yang dikasih makan batu mah. Apa toh? Kaget kok ngajak-ngajak. Aku mimpi basah. Waduh. Awakmu kan gendang kau geng. Awakmu kan gendang kau geng. Neng zaman modern iki, golek pegawai niku susah. Deloken awake dhewe sekolah mung tutup SMP. Golek kerjaan yo mung ditolak wae. Wes. Saiki pasrah wae karo sing kuwasa, urusan rezeki, maut. Jodoh, wes ana sing ngatur. Serah pasti kalian, pagi-pagi kok udah ribut aja. Esuk-esuk dasmu iku deloken kes jam piro? Aku kan udah bilang tadi sama kamu suruh bangunin aku jam 6. Kenapa enggak dibangunin? Lah aku udah bangunin awakmu. Awakmu aja yang tidurnya kayak kebo. Buktinya mana? Tuh, di SMS. Ya. Bangun, udah jam 6 nih. Wedus. Satu mas, iya mas. Bentar mas. Apa lagi? Gulanya dikit aja. Iya mas. Bentar mas. Jangan panas. Oh, iya mas. Mas. Pesan nang tak samplok lambemu. Enggak mau ngingetin aja mas. Gelasnya yang kecil aja mas. Cuma mau ngingetin. Yo, jangan yo. Marah-marah. Mas, iya mas. Udah lama kan tinggal di sini. Sudah. Emang kenapa? Saya mau tanya mas, pabrik Tekmako itu di mana ya tepatnya? Oh, Tekmako toh. Kau melakukan metuan terus, ono Indomaret, ono belok kiri, ono nganan sidik, lah kui Tekmako di sebelah kono. Emang kenapa? Ini mas, saya kan di sini perantauan, saya mau lamar kerja mas. Kira-kira ada lowongan ya di sana? Itu punya jasa? Ada sih mas, tapi SD. Jasa SD kok diandelin. Sayang aja ya SMA jualan kopi. Ya apa salahnya mas. Namanya juga kalau rezeki gak ada yang tahu. Iya. Kita kan belum mencoba mas. Emang sih. Kalau kita gak kerja mau makan apa? Makan apa aja. Yang bukan makan. Gini mas, saya itu pusing sekali mas. Bentar pusing. Lagi saya mau menikah. Uang belum punya, tagihan listrik naik, apa-apa naik. Terus, saya harus bagaimana? Keburu mati saya. Ini umur saya udah 60 tahun loh mas. Ya mungkin mati lebih baik daripada lo hidup, nyusah-nyusahin orang. Mas, kopinya mas. Saiki kita harus berubah bro. Aku bosan urip kayak gini terus. Lah itu mat. Soal kerjaan, memang aku gak bakat. Tapi kalau soal cewek, beuh. Mas-mas aja jagonya. Lo gak salah denger, geng. Lo gak ingat waktu nembak si Warni? War, aku tresno banget marang awak. Gak mas, aku ki gak seneng karo wong sing blagak sugih. Maksudnya War? Yo iku,
Rambi nyileh, katok nyileh, sendal nyileh, sengrak nyileh kok mau sempak tok. Bukan yang ngono war, tapi ki aku wegah buka kelambiku senganya. Bukan aku mau karo sampean. Alah war, pokoknya terima kembangku iki. Yo mas, tak terima kembangmu, makasih yo. Sonde. Wes tor sedungket-dungket meneh. Kowe wis masa lalu. Lah emang kenapa? Kenyataan ya sih nak kowe iki jomblo. Aku iki jomblo iki bukan erak payu. Tapi jan belum beruntung bae cewek sing iso dapetin aku. Lambemu suwe geng-geng. Perubahan. Merasa terus dulu. Kita mulai nonton TV. Oke, okay, Ra. Oke. Kami telah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi penculikan seorang wanita oleh tersangka geng Cidul. Berikut cuplikan videonya. Tolong, tolong bebasin aku, tolong. Kalian lihat semua. Bagi kalian pihak-pihak berwajib ataupun siapapun, siapkan tebusannya. Kalau tidak, nyawa dia akan menjadi korban dan menjadi. Kalian paham? Sampai saat ini, pihak berwajib masih memproses kasus ini. Sekian dan terima kasih. Kita pokoknya harus selamatin cewek itu. Awakmu kan gendah toh, geng. Geng Cidul kuwi wong nek katar. Yo punya ide. Cocok gak? Ah, cocok. Serahkan wanita kepadaku. Ada apa kalian kesini? Tanpa membawa uang sepeser pun. Walaupun aku tidak membawa uang sepeser pun, tapi aku bisa mengalahkannya. Apa kalian mencari mati di sini, ha? Belum tahu saya kamu, ha? Belum tahu kamu, ha? Meskipun senjataku seperti ini, tapi bisa mengalahkan kalian semua. Ternyata kau bersembunyi di situ. Hei, akhirnya kita bertemu lagi. Kita selesaikan pertarungan ini. Akan ku kalahkan kau, karena kau tidak ada apa-apanya denganku. Pasti.
makasih ya, kamu udah nyelamatin aku. Iya, sama-sama. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah jadi apa, nggak tahu.